Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Kali ini kami nak kongsi dengan anda cara untuk memohon anak pelihara dan anak angkat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sebagai pemahaman umum, maksud anak pelihara adalah kanak-kanak yang telah diperintahkan oleh mahkamah bagi kanak-kanak untuk pemeliharaan, jagaan dan kawalan oleh ibu bapa peliharaan berdasarkan Seksyen 31E Akta Kanak-kanak 2001. Maksud ibu bapa pelihara adalah seseorang atau mana-mana pasangan yang telah ditawarkan anak pelihara oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat bertanggungjawab untuk memelihara, menjaga dan mengawal kanak-kanak yang telah ditawarkan. Maksud anak angkat adalah telah dalam jagaan dan dipelihara serta dididik oleh seseorang atau pasangan sebagai anaknya yang berterusan atau anak mereka secara anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan mengikut Seksyen 61 Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 Akta 253. Antara syarat-syarat permohonan anak pelihara adalah warga negara Malaysia dan menetap di Malaysia, berusia 25 sehingga 60 tahun, perkahwinan secara sah iaitu 5 tahun ke atas bagi perkahwinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai komplikasi kesihatan reproduktif atau kesihatan yang menyukarkan proses kehamilan atau perkahwinan yang lewat juga dipertimbangkan permohonannya. Peluang untuk mendapat anak tipis kerana faktor usia. Pemohon bujang boleh dipertimbangkan dan perbezaan umur di antara pemohon dan kanak-kanak mestilah melebihi 21 tahun. Pemohon lelaki bujang dibenarkan mengambil kanak-kanak lelaki sahaja. Mempunyai pendapatan yang mampu menyara kehidupan keluarga. Hendaklah sihat dari segi mental dan fizikal. Bebas dari rekod jenayah. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan selamat, menganut agama yang sama dengan kanak-kanak. Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke pejabat JKM seperti gambar ukuran pasport, surat pengesahan dari pegawai perubatan mengenai status kesihatan pemohon, salinan kad pengenalan, salinan sijil nikah atau sijil pendaftaran perkahwinan, slip gaji atau pengesahan pendapatan, lain-lain dokumen sokongan contoh laporan pakar perubatan, surat sokongan lain dan sebagainya. Secara ringkasnya, pengangkatan mengambil anak angkat adalah satu proses mendaftarkan seorang kanak-kanak ke dalam jagaan ibu bapa angkat selepas dijaga selama 2 tahun dengan diselia dan diperakukan oleh pegawai kebajikan masyarakat. Kanak-kanak tersebut sama ada diserahkan oleh keluarga kandung kanak-kanak itu sendiri kepada keluarga angkat ataupun yang ditawarkan oleh dari institusi kanak-kanak JKM sebagai anak pelihara. Pada pemahaman JKM juga, ini adalah satu proses di bawah bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Negara. Pegawai kebajikan masyarakat memainkan peranan sebagai guardian ad litem dalam proses itu seperti mana diperlukan oleh undang-undang di bawah Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Ini adalah istilah anak angkat yang difahami. JKM ada menawarkan kanak-kanak di dalam jagaan di institusi untuk dipelihara. Istilah di sini adalah anak pelihara. Ini adalah usaha untuk memberi peluang kepada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak merasai suasana kehidupan berkeluarga mengikut saluran yang betul serta dapat menumpang dan mencurahkan kasih sayang kepada anak pelihara. Manakala bagi anak kanak-kanak pula, usaha ini bertujuan memberi peluang kepada mereka menikmati kehidupan berkeluarga dan mendapat belayan kasih sayang serta peluang menikmati suasana pendidikan holistik yang lebih baik dan sempurna. Permohonan untuk anak pelihara ini adalah di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tempoh 2 tahun itu, permohonan anak angkat bagi anak pelihara tersebut boleh dibuat kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Sekiranya anda berminat untuk memohon anak pelihara yang ditempatkan di institusi kanak-kanak, anda bolehlah terus berhubung dengan pegawai kebajikan masyarakat berhampiran untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci serta membuat permohonan terus di sana. Setakat itu sajalah video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!